dihindarin hal-hal yang mengakibatkan anak itu banyak berbaring. Ya, dia harus aktif. Paling tidak sehari itu untuk anak atau remaja ya, dia beraktivitas aktivitas fisik ya, yang seperti jalan itu, usahakan 1 jam sehari ya minimal melakukan itu untuk agar apa namanya metabolismenya bagus. Ya mungkin kita perlu batasin, dia boleh nonton TV atau main HP ya mungkin kurang dari 1 jam dalam sehari gitu. Jadi kita harus biasa begitu sehingga dia terbiasa untuk beraktivitas. Kemudian untuk anak yang udah mulai sekolah, orang tua harus selalu mensupport. Kalau ada acara olahraga di sekolah, ikut aktif gitu. Jangan sampai dibatasi karena di sekolah juga dia bisa apa namanya aktivitas fisiknya bisa terpenuhi gitu. Karena kalau kadang-kadang di rumah nggak bisa ya di sekolah gitu. Kemudian juga dibiasakan kalau misalnya hal-hal kecil aja, misalnya kita ngantar anak sekolah, kita jangan turunkan di depan pintu kelas di gerbang sekolah, kita mungkin turunkan di lapangan dulu, suruh dia jalan. Jadi ada aktivitas fisiknya gitu. Ya, jadi dari hal-hal kecil tersebut ditanamkan bahwa dia perlu untuk bergerak setiap hari gitu.